Assalamualaikum, very good evening ladies and gentlemen, and welcome to tonight's showcase featuring Singapore Oldies and also the NSA Project Movement. Tonight's showcase focuses on the similarities between the gambus and also the Banjaris Panting. Both these instruments are lute with many similarities. The gambus is often found as part of traditional music ensembles in Singapore and also Malaysia, while the panting is an important instrument in the Banjar traditional music ensemble. You have just enjoyed our welcoming song entitled Sireh Pinang. Now, I would like to invite our friends from Banjar, Indonesia, to join us. Assalamualaikum Novi, apa kabar? How is everyone? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Hafiz, Azrin, dan teman-teman di Singapura. Kabar kami semua baik, Alhamdulillah. Bagaimana dengan kabar teman-teman di Singapura? Baik saja Novi, masih bisa enggak pergi holiday kan? Jadi dapat perform, hati pun sudah senang. Wah, kurang lebih juga dengan di sini, Hafiz dan Azrin. Tapi kami begitu bahagia hari ini karena dapat jemputan dari teman-teman di Singapura untuk memainkan sebuah lagu khas, musik khas dari tanah Banjar yang bernama musik panting. Jadi Novi, kamu sudah bersedia untuk mainkan lagu pertama kamu pada malam ini? Of course, tentu saja. Silakan Novi berikan sedikit informasi tentang lagu yang akan dimainkan. Oke, lagu ini bercerita tentang bagaimana keindahan sebuah daerah yang bernama Kota Baru, baik gunung dan pantainya. Namun yang menarik, Hafiz, Azrin, dan teman-teman semua, lagu ini sebenarnya bercerita tentang bagaimana seseorang laki-laki yang sedang jatuh hati kepada perempuan. Lagu ini berjudul Paris Barantai, sebuah lagu karya maestro lagu Banjar di Kalimantan Selatan, di tanah Banjar, yaitu yang bernama Haji Anang Ardiansah. Sudah tidak sabar? Baiklah, saya persembahkan untuk teman-teman semua sebuah lagu yang berjudul Paris Barantai. Thank you.
Terima kasih Novi. Ini lagu khas daerah Banjar ya. Apakah ini rentak tertentu atau apa? Inang, Japin, Joget atau sebagainya? Oke, Hafiz. Ini lagu memang berada pada wilayah budaya Banjar. Lagu ini berirama-kan Paris. Kalau mungkin di Singapura itu lebih dekat dengan irama joget. Nah, lagu ini memang cepat dia. Dan dia itu memberikan gambaran kita untuk senang, bahagia. Yang seperti ku katakan tadi, bahwa lagu ini bercerita tentang bagaimana seorang laki-laki yang jatuh cinta. Sedap bunyi lagu Banjar, Novi. Novi, Novi tahu tak di daerah Singapura dan Malaysia ada sedikit kelainan tentang istilah panting. Kalau di Banjar, panting ini adalah alat muzik seperti gambus ludang yang masih banyak terdapat di negeri Sabah, Malaysia. Manakala kalau di Singapura dan di Malaysia pula, kalau kita sebut panting, istilah panting ini ialah cara kita memetik tali gambus dengan pemetik yang dinamakan khas, namanya Risha. Ah, Risha. Jadi teman-teman kita . Baiklah Novi, cukup dengan informasi tentang panting. Sekarang kami akan dinangkan lagu seterusnya. Lagu ini telah digubah oleh saudara Azrin Abdullah. Lagu ini juga telah digubah khas untuk sebuah persembahan tarian oleh perkumpulan seni suatu masa dahulu. Terimalah lagu yang diberi judul Zapin Kelumbang. Thank you.
Wah, langkar banar Hafiz Azrin. Langkar banar itu persepsinya sama, artinya bagus sekali lagu dari teman-teman yang dibawakan tadi. Ini lagu karya orang Singapura ya? Yeah, Novi. This song was written by Azrin Abdullah. It was composed specially for dance item by Perkumpulan Seni. And this song too can be found in Sri Mahligai's first album, Jati. Hebat sekali teman-teman. Kami juga ada lagu dengan rentak Japin, tapi kami menyebutnya Japin di sini. Apa tajuk lagu Japin yang akan kamu mainkan? Lagu ini tajuknya Paris Tangkawang. Nah, jadi ada cerita sebenarnya bersambung dengan Paris Berantai tadi. Jadi lagu Paris Tangkawang ini diciptakan sebelum lagu Paris Berantai. Nah, Paris Tangkawang ini teman-teman di Singapura atau dimanapun merupakan lagu yang sering dibawakan dalam sebuah kesenian tradisional yang disebut Bajapin atau Bagandut. Nah, lagu Paris Tangkawang ini memiliki irama itu kalau di Banjar disebutnya Tirik. Wah, apa kalian mau mendengarnya teman-teman? Sudah tentu, Novi. Baiklah, untuk teman-teman di Singapura atau dimanapun, kami persembahkan lagi sebuah lagu yang berjudul Paris Tangkawang.
kenal juga Zapin Banjar, Nobi. Tidak begitu beda dengan Zapin Singapura, tapi mungkin strukturnya ada sedikit perbedaan. Iya, struktur Zapin Banjar memang agak sedikit berbeda dengan Zapin yang tadi teman-teman mainkan. Tapi saya kira bedanya hanya pada bagaimana teknis-teknis bermainnya. Misal seperti bagaimana hentakan-hentakan babun yang saya mainkan begitu dinamis. Juga bagaimana instrumen-instrumen melodis yang ada dalam ensemble ini, mereka bermain interlocking. Nah itu mungkin bedanya Hafiz dan Azrin. Novi, kita sudah dengar lagu tradisional Banjar. Bagaimana pula dengan lagu tradisi modern? Adakah di sana mempunyai anak-anak muda yang masih berkarya dan terus terapkan irama tradisional? Ataupun bagaimana? Oh, tentu saja ada. Tapi saya kira juga di sini teman-teman muda, misalnya seperti kayak kami, kami tetap akan menjaga bagaimana khasanah musik lokal itu tetap bertahan. Jadi tetap akan ada pembaharuan-pembaharuan tanpa keluar dari esensi dari musik panting itu sendiri. Boleh tak Novi berikan contoh satu lagu tradisi yang modern? Boleh? Oh, tentu saja. Of course, Hafiz dan Azrin. Saya akan mencoba membawakan sebuah lagu yang berjudul Taingat Kasih. Nah, lagu ini akan saya kemas dengan agak sedikit anak muda dan juga agak sedikit ramai. Kenapa? Karena tujuannya tadi bahwa beginilah cara pandang anak muda memaknai lagu-lagu tradisi itu sendiri. Oke, saya kira tidak usah menunggu lama untuk teman-teman mendengarkan. Saya persembahkan lagi sebuah lagu yang berjudul Tak Ingat Kasih. Oh,
Wah, hebat sekali Novi dan teman-teman. Maaf Novi, kami tadi-tadi sudah bermain bersama tapi belum sempat berkenalan dengan teman-teman di sana. Novi, boleh kamu kenalkan teman-teman kamu? Of course, tentu saja. Sebuah kebanggaan bagi saya memperkenalkan teman-teman saya yang berbakat ini bermain musik panting. Baiklah, tidak berlama-lama. Saya perkenalkan yang pertama yang Kribo, teman selama yang keren itu. Namanya Khalifatu Rido, pada panting panggulung. Kemudian yang kedua, ada pemain piul atau biola. Itu adalah Mas Kuripani. Lanjut pada pemain panting saya, yang kedua, panting pembawa ada Robi Iskandar. Selanjutnya pada suling, perempuan yang cantik dan sangat pintar main sulingnya, ini adalah Sri Mas Rifah Nur. Oh ya, teman-teman, kami punya panggilan khusus buat Sri. Biasanya kami memanggilnya Ling Ling. Jadi kalau teman-teman Singapura mau memanggil dia, panggil saja Ling Ling. Oke, lanjut ya teman-teman. Selanjutnya pada Spencer dan gitar, karena saya memberikan sentuhan-sentuhan digital dan juga memberikan akord-akord yang kuat. Itu ada Iza. Selanjutnya pada pemain perkusi saya, pemain gong dan beberapa perkusi lainnya, ini ada Nanda Lazuardi. Terakhir tentu saja pada vokal ini ada Yohan Aisyah. Dan saya tentunya Noviandi Saputra pada babun. Oh ya Azrin, musik panting yang kami bawakan tadi itu memang sedikit mengalami banyak gubahan-gubahan untuk memperkaya bunyinya, juga untuk membuat dia lebih manis. Azrin, saya tentunya dan teman-teman juga pengen berkenalan dengan teman-teman Azrin dan Hafiz. Siapa saja mereka yang bermain? Biar siapa tahu di suatu kesempatan kita bertemu, kita bisa saling bertegur sapa. Silakan Azrin dan Hafiz. Oke, saya Hafiz dan bersama saya pada malam ini ialah saudara Azrin, pemain gambus utama, dan di sebelah hujung saudara Izzat, pemain biola, dan saudara Khair, pemain gambus kedua. Oke, dan di sini ada saudara Al-Hafiz Jamat, pemain akordion dan juga seruling. Tidak lupa juga pada pemuzik-pemuzik muda kita, yaitu saudara Kipi dan Khairi, pemain alat genderang. Dan masa juga sudah suntuk. Tidak sangka kita dah sampai ke penghujung acara pada malam ini. Terima kasih Novi dan teman-teman kerana sudi bersama saya dan SG Udis pada malam ini. Persembahan ini telah dijayakan sempena Pesta Budaya Melayu 2020 anjuran Taman Warisan Melayu. Ladies and gentlemen, thank you for being with us tonight, for being part of this showcase with our friends from Banjar. This performance is brought to you by the Malay Heritage Center as part of its Malay Culture Fest 2020, and it coincides with the special exhibition Urang Banjar, which is currently on at the center until June 2021. So do check out what other programs are on offer and do drop by the Malay Heritage Center to see the special exhibition. Before we end, we would like to perform for you this closing number entitled Mengadap Ranjau. Thank you.